Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Hari ini Ramadan, bukan Ramadan. Hari ini Adha yang keempat. Saya berada di Tasik, seberang Perai Selatan, dan alhamdulillah bersama kita ni Kekanda Akmal Abdullah, dan beliau merupakan pengusaha nanas di sini. Hari ini saya ada hantar Smart Green ke kebun beliau. Tujuan dia ialah untuk memulihkan plot di sana tu yang kuning tu. Sebab banyak-banyak pula di situ parti-parti ada kekuningan. Jadi dia cuba nak gunakan Smart Green Tabikun. Okey, baik. Terima kasih. Cuma saya nak kongsi hari ini dengan tuan-tuan ni. Ini plot yang dah tanam dan buah dah ambil. Sekarang ni beliau mengeluarkan suluh. Jadi saya nak tunjuk ni keadaan kebun beliau yang semak. Okey. Duduk sikit. Okey, ini setelah kita ambil buah, kebun beliau beginilah. Ni di bawah ni ada seribu sign ni. Ada sibu sign tuan? Ada. Okey, sama juga. Sini pun ada sibu sign ni. Ni dah buah dah ambil dah. Ni beliau sedang pelihara kawasan ni untuk ambil sulo. Sulo di sini beliau jual satu sulo RM2 sebab sulonya semua besar-besar. Betul tuan? Betul. Okey. Jadi saya nak kongsi ilmu dengan tuan-tuan hari ini ni. Satu kejutan yang saya baru jumpa hari ini. Datang sini. Okey. Okey. Ini saya sampai di kawasan yang sedang berbuah. Ni dah lepas hamuan dah. Jadi tuan-tuan tengok, ini asalnya pokok ni datangnya benih yang tak apa sihat lah. Agak kecil lah. Tapi tak apa, saya nak beritahu tuan-tuan, di bawah menggunakan silver sign. Di celah-celah tu masih ada ruang-ruang tanah kosong yang menyebabkan tumbuhnya rumput rumpai lah. Betul tuan? Betul. Okey. Baik. Ini keadaan semasa waktu dah mula berbuah. Dah lepas bunga dah. Saya nak tunjuk satu lagi kejutan depan sini ni. Di mana sahabat kita ni, dia rumput langsung tidak ada. Ni tak ada rumput langsung. Jadi kita nak tunjuk di sana benda tu apa dia. Kita boleh nampak ni. Okey. Sekarang ni kita dah sampai di tempat yang zero weed, no weed. Tak ada langsung. Rumput rumpai tak ada langsung. Macam mana beliau kawan ni buat? Okey, Mr. Akmal ni. Okey, ni tengok ni. Dia tutup habis. Rumput satu lai pun tak ada. Dia beritahu kat saya, racun langsung tidak guna. Penjimatan di segi buruh. Maintenance cukup mudah. Dan tanah tidak berlaku hakisan. Pembajaan berlaku dengan begitu sempurna. Sebab benda yang dia guna ni, yang ni kita kena tanya dia. Abang, mai ke Kanda Akmal. Kanda Akmal, kita nampak beza sangat. Plot sana tadi dengan plot sini. Okey. Ini ni macam mana abang boleh timbul idea untuk buat benda ni, bang? Penggunaan weed mat ni bukan pertama kali digunakan di Malaysia lah. Yeah. Untuk tanaman sayuran lain macam cabai lah, tomato lah, sayuran ada orang dah guna. Dah guna. Tapi untuk nanas saya ada orang guna juga, tapi mungkin tak sedemikian. Tak sedemikian lah. Yang saya guna kat sini, saya nak tutup 100% terus. Tutup 100%. Saya tak larat nak jaga rumput. Tak larat jaga rumput kan? Bukan jaga pokok nanas. Tapi ni bukan silver shine ah? Bukan silver shine. Benda ni dia tahan lama. Kalau ikut pengilang boleh tahan dalam 4 ke 5 tahun lah. 4 ke 5 tahun. Dia ada berapa jenis. Make sure kalau tuan-tuan nak beli, ambil yang UV treated. Maknanya dia tak panas. Dia walaupun panas dia tak pecah. Dia pecah. UV treated lah. Ada yang murah, dia tak UV treated, dia macam silver shine biasa boleh pecah juga. Okey, yang ni kalau ada rakan-rakan teman-teman kita nak benda ni, nanti saya akan bagi nombor telefon dalam YouTube kapan nanti saya akan tulis, atau dalam Facebook kah. Jadi benda ni boleh beli dengan saudara Akmal. Bubur dengan saya pun boleh, tidak ada masalah. Jadi saya akan dapatkan bekalan ni daripada saudara apa ni Kekanda Akmal kita. Jadi ni kalau boleh tolong zoom sikit. Dia ni. Saiz berapa? Saiz. Okey, saiz dia yang saya beli ni 10 kaki lebar, 300 kaki panjang, 100 meter lah. 100 meter lah. Maknanya 3 meter lebar, 300 meter panjang. Okey. Jadi langsung tak ada? Tak ada. Tak ada ruang kosong? Tak ada ruang kosong. Okey, dari segi baja macam mana? Dari segi penggunaan baja lebih efisien lah. So apa yang kita baja macam NPK yang kita buat tabikun ke apa kan, dia tak rumput tak berebut lah. Maknanya boleh kata hampir sempurna disedut oleh pokok nanas lah. Kebaikan dia ialah kalau kita buat silver shine, ayak tak boleh masuk. Ayak tak boleh masuk. Yang ini ayak boleh masuk. Ini ayak boleh masuk. Kalau hujan bawah dia akan lembap. Akan lembap. Tapi kan? Dia tak selembap yang macam kita tak bubuh. Ya, betul. Yang itu tak terjadilah. Okey. Cantik, alhamdulillah.
So sekarang ni abang semua guna kaedah ni lah. Ya, ya. Sampai sana tu? Sampai sana. Kalau boleh sana, kan? Kalau boleh 100% kebun saya nak guna cara ni lah. Okey. Jadi kita nak tunjuk dekat kawan-kawan juga. Cuba tengok sini. Ini yang dah naik batas. Yang naik batas dan semua batas ni telah pun ditutup dengan wheat bag. Ni. Kemudian Dr. Akmal dia akan tanam 3 lorong. 3 lorong satu batas ni. Macam sebelah ni tadilah. Jadi kalau boleh kita tengok keadaan sebelum tutup. Tanam. Tu. Pause. Okey, jadi kita nak sampai dah kawasan yang belum tanam lagi ni. Ni dalam batas ni dalam proses penyediaan lagi. Okey. Batas ni tak sempurna lagi. Abang ambil di sini, kameraman di sini. Boleh nampak lorong ni. Di batas ni belum siap lagi. Jadi keadaan di sini ni, dulu ni, macam ni lah. Kemudian batas ni akan dibuat lebih sempurna, kemudian baru ditutup dengan benda ni. Ni dah ni. Okey. Kemudian kita nak tunjuk pula pokok yang baru tanam. Ni dah tutup. Ni tutup ni. Ni tutup. Okey, ni dah tutup. Ni dah tutup. Kemudian ni duduk tengah tanam ni. Ini yang duduk tengah tanam. Ambil dari sana. Ni. Okey. Nampak ni. Ni tali ni kita nak pastikan supaya dia straight lah. Okey, saudara Akbar tanam sini satu. Tanam sini satu. Kat tengah satu. Kat tengah satu. Kita buat zigzag. Oh, buat zigzag lah. Buat zigzag. Buat zigzag. So, bila dah siap yang 3 lorong tadi ni, dia akan jadi macam ni ya. Ni. Yang ni dah siap tanam. Macam ni, kita tanam. Alhamdulillah cantik, benih semua besar-besar. Saudara apa ni, Kekanda Akmal. Sebelum tutup benda ni ni. Apa yang bahan yang tuan guna untuk pokok ni makan? Setakat ni saya cuma guna dolomite saja. Okey. Setakat ni lah. Alhamdulillah. Tapi insya-Allah saya akan cuba tabikun lah. Tabikun kan? Cuba tabikun di plot baru lah. Okey, selain guna NPK macam mana? NPK saya cuma bubuh lepas dalam tempoh 2 bulan macam tu. Sebelum tu saya sembur ni folia. Folia pakai green lah, NPK green lah. Okey, NPK buah? NPK buah saya guna bajet elok sikit lah sebenarnya. Saya guna... Okey, Yara lah. Tak, Yara pun. Bajet import lah. Bajet import saya guna Gasoni. Oh, Gasoni. Okey, Gasoni. Buah besar. Memang buah besar. Gasoni. Okey, Alhamdulillah. Folia, insyaAllah di plot sana kita akan kenalkan folia tabikun lah. So, okey. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Kemudian pembajaan terakhir itu berapa bulan atau berapa hari sebelum hamad? Allahu Akbar.